mengalami muntah-muntah merupakan hal yang tidak enak. Plus apalagi kita alami di pendakian gunung. Kalian harus memperhatikan minimal mengetahui bagaimana cara menangani muntah-muntah ketika dalam pendakian gunung. Bagaimana cara mengatasinya? Simak video berikut. Hai, saya Sakti Sitindaun, kembali lagi di channel ini. Jika kita mengalami muntah-muntah atau teman kita mengalami muntah-muntah, itu merupakan suatu pengalaman yang tidak enak dan pengalaman buruk dalam pendakian gunung. Karena kita tidak mempunyai akses cepat terhadap puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi kita harus bisa melakukan yang namanya pertolongan pertama sehingga mengurangi atau bahkan kalau bisa menyembuhkan dan mencegah. Tapi yang paling penting mencegah. Tapi jika sudah terjadi, kita bagaimana caranya mengurangi yang namanya muntah-muntah tersebut? Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, kita harus ingat, kita harus menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh. Menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh bisa menggunakan air hangat dan menggunakan oralit untuk muntah-muntah ini. Jadi kita campurkan oralit dan kalau bisa air hangat. Kalau nggak ada oralit, bisa sedikit garam dan sedikit air gula campurkan ke dalam air. Itu bisa sebagai pengganti oralit untuk menangani kasus muntah-muntah tersebut. Yang kedua, jika sudah cairan atau misalnya oralit tersebut sudah mulai bisa ditoleransi oleh korban atau teman kita, kita lanjutkan memberikan nasi dan memberikan roti. Selanjutnya, ingat tapi setelah cairan itu ya, jadi kita setelah cairan kita berikan makanan yang namanya nasi ataupun roti sebagai pengganti energi atau tubuh biar tetap punya daya tahan. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan udara, maksudnya ketika muntah adalah kita harus memperhatikan jalur udara yang daripada si korban tersebut. Jangan sampai kita tahan, karena kalau kita mau muntah terus tertahan di misalnya tenggorokan atau di mana karena nggak lancar, itu dapat balik lagi dan justru itu menyebabkan paru-paru yang jadi infeksi atau lebih cedera. Jadi lebih baik perhatikan. Kalau mau muntah, muntah aja, jangan ditahan. Karena kalau ditahan justru balik ke paru-paru, itu menyebabkan lebih parah lagi. Jadi untuk korban muntah-muntah, perhatikan jalur udara agar jangan sampai tertahan. Kalau keluar, keluarkan gitu. Kalau dia pingsan atau nggak tahan, bantu posisinya biar bisa jalur udara itu keluar dengan lancar. Itu perhatikan hal tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi bagaimana seseorang bisa muntah-muntah. Entah itu karena stres, atau karena bakteri, infeksi, keracunan makanan, atau karena cedera di kepala, bakteri, itu banyak hal. Dan kita, kalau sebisa mungkin, kita cari tahu kenapa sih gitu dia tiba-tiba muntah-muntah, lalu kita melakukan pencegahan berdasarkan menurut hasil pengamatan kita. Tapi sebisa mungkin, kalau kita nggak tahu, evakuasi, seperti itu. Berikut bagaimana cara mengatasi teman yang muntah-muntah atau korban muntah-muntah. Sekali lagi, jika kalian bingung atau jika kalian nggak tahu, cara terbaik adalah memanggil bantuan. Ini hanyalah pertolongan pertama. Jika sudah lebih dari 24 jam, selalu panggil bantuan yang lebih profesional untuk teman kalian atau korban ini membutuhkan perawatan yang lebih baik. Silahkan kita diskusi di bawah di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.